Luapan Sungai Cimandiri mengakibatkan tebing tanah longsor di Kampung Sungapan, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Kejadian ini mengancam 6 rumah yang berdiri tak jauh dari tebing tersebut. Rumah dihuni 7 kepala keluarga yang terdiri dari 21 jiwa. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan, P2BK, Jampang Tengah, Dadi Supardi mengatakan, hujan deras mengguyur pada Senin 5 Desember 2022 sejak pukul 15 WIB, menyebabkan sungai meluap dan longsor terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tebing sungai yang tergerus longsor sepanjang kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dan tinggi 6 meter, kata Dadi kepada sukabumiupdate.com, Selasa, 6 Desember 2022. Adapun upaya yang telah dilaksanakan berkoordinasi dengan Forkopimcam Jampang Tengah, Pemdes Padabeunghar serta memberikan himbauan untuk mengungsi, memberikan himbauan untuk tetap waspada kepada keluarga yang belum mengungsi. Kebutuhannya alat berat untuk normalisasi aliran Sungai Cimandiri, pembangunan TPT sepanjang area longsoran, ujarnya.